Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah bus yang mengangkut rombongan pemudik terbakar di gerbang keluar tol Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sebelum terbakar, bus mogok di kilometer 284 tol Pejagan, Pemalang. Asap tebal mengepul dari sebuah bis Agramas yang terbakar di bahu jalan gerbang keluar tol Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sebelum terbakar, bis ini mogok di kilometer 284 jalur B tol Pejagan Pemalang. Bis kemudian diderek keluar jalan tol. Setelah melewati gerbang tol Adiwerna, muncul percikan api dari bagian dashboard. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan bis. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Sopir menyelamatkan diri sebelum kebakaran membesar. Kebetulan bis dalam keadaan kosong, tidak mengangkut penumpang karena bis tersebut mengalami kerusakan atau mogok dan diderek untuk keluar daripada area ruas tol tersebut. Akibat kebakaran, perusahaan pemilik bus mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah. Kasus terbakar bis ini diselidiki aparat Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews, melaporkan.